Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita ada 6 koleksi Mercedes klasik yang paling pingsan, paling pah. Tuan-tuan, sudah semestinya kita akan mereview Mercedes Batman daripada tahun 1960 yang berwarna putih ini, nombor plate JJ19. Sebentar sahaja lagi kita akan buat review secara panjang lebar, secara detail kereta JJ19 ini. Tuan-tuan, kereta betul-betul pah, berkilau-kilau di panah mentari petang. Tapi sebelum itu, kita akan mereview 5 kereta yang paling rare yang ada di Malaysia. Yang pertama, sudah semestinya kereta berwarna merah buka bumbung, dikenali sebagai model SLR107 yang ada di depan mata tuan-tuan. Lihatlah sendiri grill hadapannya, sudah cukup seksi menunjukkan betapa kereta SL bermaksud super league, sangat ringan dan berwarna hijau ini. Kedua-dua ini adalah kereta daripada zaman yang sama, model SLR107. Jika diberi pilihan, agaknya mana satu pilihan saudara, mana satu pilihan tuan-tuan, antara yang berwarna merah atau yang berwarna hijau? Jom kita jengah ke bahagian dalaman kereta ini. Senang kerana kereta tidak ada atap seperti ini ataupun convertible. Dengan bahagian dalamannya juga berwarna merah hati tuan-tuan. Kemasan kulit di bahagian dalamnya tuan-tuan boleh lihat sendiri. Model SLR107 ini memang betul-betul menginzalkan. Last sekali, nanti kita akan review model Mercedes Batman yang ada di sebelah sini, ataupun di Jerman dikenali sebagai Mercedes Headfloss ataupun Mercedes Fintail. Ini sebentar saja lagi. Kita tumpukan perhatian semula kepada model 350 SL yang ada di depan mata berwarna merah ini. Dan di sebelah ini pula adalah enjin 2800cc 280 SL. Kedua-dua yang di sebelah kanan ini, yang warna hijau ni, bagi saya cukup-cukup retro dengan enjin 2800cc SL. Manakala yang ini nampak begitu garang sekali dengan warna merah ini. Tuan-tuan, bahagian dalaman kereta ini, lihatlah bahagian dalaman berwarna hitam untuk kereta SL berwarna hijau ni. Tuan-tuan boleh lihat sini kedipan, kelipan, kilat matahari petang pukul 3 petang ini menyerlahkan lagi kedua-dua kecantikan kereta yang betul-betul padu meleleh ini tuan-tuan. Saya hampir pingsan melihat kedua kereta ini tuan-tuan. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang like dan share supaya lebih ramai orang dapat menyaksikan video kita pada petang ini. Kereta ketiga yang akan kita beri tumpuan ialah kereta yang paling rare sekali, kereta W115 Limousine. Tuan-tuan, kereta ini dikeluarkan daripada tahun 1970 dan ke atas. Tuan-tuan boleh lihat sendiri W115 itu sudah cukup rare untuk kita lihat. Tetapi apatah lagi kereta W115 Limousine seperti ini dengan rim daripada Penta. Tuan-tuan, kepanjangan kereta ini adalah 4.65 meter. Itulah dia kepanjangannya, 4.65 meter. Apa yang ada di bahagian dalaman kereta W115 Limousine ini? Sekarang kita akan masuk ke bahagian dalaman kereta W115 Limousine ini. Jom kita tengok pintu hadapannya terlebih dahulu. Dan ini dia bahagian dalaman, bahagian hadapan kereta W115 Limousine ini. Sama seperti bahagian W115 yang lain, tetapi tutup pintunya. Dan kemudian kita buka bahagian belakang kereta ini. Sebenarnya tuan-tuan, kereta ini mempunyai 4 pintu sahaja. Dan bahagian belakangnya khas untuk tempat duduk ekstra bagi pemiliknya. Okey tuan-tuan, selamat datang ke kereta W115 Limousine. Inilah dia. Cukup cantik sekali. Bau daripada era 70-an. Saya seolah-olah berada di zaman 70-an. Masa seolah-olah berputar semula ke tahun 1970-an. Inilah dia kereta Mercedes W115 Limousine dengan seat tanduk yang ada di kedua-duanya. Ada beberapa tempat di sini, konsol yang boleh mengisi barang dan sebagainya untuk ownernya. Sebagai contoh, di sini kita boleh letak barang di situ. Begitu juga dengan di sebelah sini. Juga boleh dikeluarkan kalau nak letak apa-apa barang di situ, ataupun meja mungkin. Dan di sebelah sini pun sama juga dengan kemasan karpet daripada Mercedes. Kita pergi ke sebelah sana, lihat apa yang ada di kereta W115 Limousine ini. Okey, kita tutup dahulu tuan-tuan pintunya. Itu dia, tutup pintu W115 Limousine. Bukan selalu, cukup jarang setahu saya W115 Limousine ini mungkin ada 5 atau 6 buah sahaja yang ada di Malaysia. Okey, jom kita masuk ke bahagian di sebelah sini pula. W115 Limousine. Ini pemandangan di sebelah sini, kereta W115 Limousine. Yang ini betul-betul kayu. Betul-betul kayu di situ tuan-tuan. Dan di sebelah sini kita boleh lihat, boleh dibuka pula di sebelah sini untuk
di kedua-dua belahnya seperti mana di sebelah sana tadi. Inilah dia bahagian dalaman kereta W115 limousine yang sepanjang 4.65 meter itu sendiri, tuan-tuan. Okey, itu W115 limousine. Kita tutup terlebih dahulu. Kalau tadi kita melihat kereta W115 limousine, di sebelah ini pula sebenarnya tuan-tuan adalah kereta W116, model pertama yang memegang gelaran Mercedes S-Class. Lihatlah sendiri dengan warna retro, warna hijau tua ini menaikkan lagi seri kereta ini. Dan bila klasik Mercedes Malaysia, dia panggil nama saya. Ada tengah buat live. Tengah buat live. Kejap. Dia panggil nama kita. Tengah buat live. Apa dia? Sana atas. Maaf, tengah buat live. Dia panggil kita pula. Klasik Mercedes Malaysia. Kena berlari jap. Ambil hadiah jap. Tengah live. Terima kasih. Ini presiden Club Mercedes Besut. Kan? Ini perempuan yang ada sekarang di sini. Terima kasih. Tu Haji Samsuhan, Haji Yusof, pemilik JJ19. Terima kasih. Saya sambung live saya sekarang. Ini dia otak-otak yang ada di sini. Semua ni otak-otak daripada Classic Legend. Ini geng-geng Classic Legend yang berada di sini. Semuanya berkampung di Besut. Selamat. Semua dah purple dah dekat situ. Okey, saya sambung review kereta di sana lagi, tuan-tuan. Sampai dapat hadiah. Terima kasih kerana memberi hadiah kepada Classic Mercedes. Oh, dia pun ada. Daripada Perak Mercedes. Dan juga ini abang AJ kita, orang Besut. Terima kasih belanja kita malam tadi. Okey, kita sambung review ni. Terima kasih kerana bagi Classic Mercedes Malaysia sedikit penghargaan. Sekarang kita nak sambung review kereta W116 yang ada di sana nanti. Azri Bahman. Sekali lagi dia panggil nama kita lagi. Dia panggil lagi. Kita tengah buat lah. Dia tengah panggil pula nama kita. Diseru sekali lagi. Ada lagi dapat apa lagi. Terima kasih Carnival Mercedes Besut datang lagi. Terima kasih Azri Bahman. Pengsan berdiri kata dia kan. Okay, terima kasih. Kan saya silap, minta maaf tuan-tuan. Ada dekat 200 orang yang menonton tadi. Tadi diorang bagi hadiah kepada saya. Dan sekarang kita sambung semula kereta W116. Nah, jangan dia panggil kita lagi, sudah. Okey tuan-tuan, ini menggunakan enjin 4500cc atau dikenali sebagai 450SE. Yang ini 450SE tuan-tuan. Boleh lihat bahagian dalaman dia. Oi, betul-betul menginzalkan. Ini sahabat saya daripada Perak. Daripada Perak memiliki kereta ini, tuan-tuan, bawa daripada Perak all the way ke Besut ini. Tuan-tuan boleh lihat sendiri velvet bahagian dalamannya berwarna hijau velvet. Pintunya. Saya jarang-jarang sekali mereview kereta Mercedes W116. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Ini antara Mercedes W116 yang paling cantik pernah saya lihat. Dengan kemasan velvet berwarna hijau ni memang nampak paling retro sekali. Dan dengan panahan mentari petang ini, tuan-tuan boleh lihat warna luaran berwarna hijau dan dalaman berwarna hijau lumut itu. Buka pintunya, tuan-tuan boleh lihat dalaman segala-galanya original mengenai kereta ini. Sama ada pintunya, sama ada seat bahagian dalamannya, semuanya nampak begitu-begitu unggul. Tuan-tuan dengar bunyi tutup pintunya sekarang. Itu dia bunyi S-Class W116 daripada tahun 1970-an. Terlihat begitu pula. Dan sekarang tuan-tuan, kita berikan tumpuan lensa kepada kereta W123 limousine. Okey, kereta W123 limousine dengan nombor plat CEC 300. Okey, ini dia CEC 300. Kepanjangan kereta ini adalah 4.75 meter. Dan dia menggunakan enjin 300 turbo, 300 diesel, 300D. Okey, bila kita masuk ke bahagian dalaman, kepanjangan kereta ini 4.75 meter. Dan saya beritahu tadi, dia menggunakan enjin diesel 300D. Dan bahagian dalaman kereta ini, ini bahagian dalaman kereta ini menggunakan material daripada Palomino. Dan berwarna krim Palomino, segalanya original mengenai kereta ini. Berkilat-kilat di panah mentari petang. Ada orang tolong payung, terima kasih. Dan yang ini
bahagian dalaman kereta W123 Limousine. Tuan-tuan boleh melihat sendiri dia punya kapat ni daripada Mercedes. Mercedes W123 Limousine yang cukup-cukup rare. Jadi tuan-tuan, yang terakhir untuk kita review pada petang ini sudah semestinya kereta legenda, kereta ikon yang berada di dataran limbungan ini, iaitu kereta JJ19. Tumpukan perhatian sebentar kepada kereta unggul daripada tahun 1960-an ini, iaitu kereta JJ19 milik sahabat kita Haji Yusof daripada Sempang, Renggam, Johor. Tuan-tuan, saya ingin mencium kereta ini kerana tuan-tuan boleh melihat sendiri kromnya yang berkilat-kilat walaupun sudah berjalan daripada Sempang, Renggam, Johor ke Besut, Terengganu, tapi kromnya masih berkilau-kilau lagi. Tuan-tuan boleh melihat keunggulan lambang logo Mercedes di atas sana dengan grill yang besar tersebut serta lampu yang cukup terang di hadapan sana. Yang ini Mercedes Batman daripada tahun awal 1960-an, di mana sebenarnya kalau selepas tahun 1965 dia lampu tu ke bawah, petak ke bawah. Yang ini adalah model terlebih awal, dia tahun 1961 begitu. Kenapa dia dipanggil Mercedes Batman tu ataupun Mercedes Fintel ataupun Headfloss di Jerman adalah kerana bentuk belakangnya. Tuan-tuan boleh melihat bentuk belakangnya mempunyai sirip seperti ini, fin tail sirip seperti itu. Dan itu adalah satu trademark di zaman itu ketika tahun 1960-an. Banyak sekali kereta di seluruh dunia yang menggunakan fin tail ataupun bentuk yang tuan-tuan boleh lihat di tepi seperti ini. Begitu juga kalau kita lihat bahagian belakang kereta ini, kromnya berkilat-kilat, tak berubah, masih berkilat. Tuan-tuan bayangkan kereta yang sudah berumur, kalau dia tahun 1962 dan sekarang sudah tahun 2022, kereta yang sudah berumur 60 tahun masih kekal cantik, anggun, berkilat seperti ini. Di mana kita nak jumpa kereta Mercedes Batman yang berumur 60 tahun? Kalau bagi seorang manusia yang sudah berumur 60 tahun, pastinya kita sudah agak lemah, pastinya kita sudah tidak berapa sihat dan sebagainya. Tetapi Mercedes Batman ini terus unggul, terus menyinari kehidupan. Dapat dahulu mungkin sebuah taksi, tapi sekarang sudah diperkemaskan menjadi kereta ikon untuk event seperti ini, event klasik Mercedes. This is the icon. Bagi pemiliknya cukup bertuah. Sebenarnya kereta ini telah dioffer sebanyak RM300,000. Tuan-tuan, salah seorang pemain bola sepak Johor telah mengoffer atau menawarkan untuk beli kereta ini sebanyak RM300,000. Tetapi ownernya kata dia boleh cari duit, tapi nak cari kereta dalam condition yang seperti ini, RM300,000 boleh cari, tetapi nak cari Mercedes Batman tahun 1962 seperti ini, dalam condition seperti ini, berkilat-kilat, adalah satu perkara yang hampir mustahil. Begitulah, tuan-tuan lihat sendiri dia punya lekuk di cermin belakang itu. Berlekuk-lekuk Mercedes Batman. Saya akan berhenti bercakap seketika untuk menunjukkan kekilatan bahagian krom kereta ini. Dan sudah semestinya kalau tuan-tuan tertanya-tanya macam mana nak membuka minyak kereta ini, sama ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di sebelah sana, sebenarnya untuk menuang minyak kereta ini adalah dengan membukanya di belakang nombor plate ini. Ada sebuah di sini dan kita buka begitu sahaja, dan itulah dia tempat untuk menuang minyak kereta ini. JJ19 Mercedes Batman, semestinya kereta legenda untuk mana-mana Mercedes klasik. Bahagian dalaman yang betul-betul pengsan berdiri, betul-betul menginzahkan. Saya tidak pernah nampak kereta Mercedes Batman yang secantik ini milik Haji Yusof daripada Sempang, Renggam, Johor. Kita lihat side mirrornya tuan-tuan. Ini pemandangan side mirror, berkilat ataupun tidak side mirror ini, wipernya dan pandangan krom yang boleh menjadi cermin muka saya. Ini dia idola tersohor klasik Mercedes kita, iaitu Haji Samsul Khan. Itu dia Haji, lambai sikit. Pemilik klasik legend dan idola tersohor klasik Mercedes, Haji Samsul Khan, yang membawa kereta SLR 107 nya. Tengah busy tu agaknya. Tapi bila menyebut mengenai klasik Mercedes, inilah wajah-wajah yang menjadi sinonim, melupakan pelopor kepada klasik Mercedes. Sudah semestinya Haji Samsul Khan salah seorangnya yang sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan klasik Mercedes. Tanpa beliau, tanpa orang-orang kuat, tanpa otak-otak seperti ini, mungkin kereta ini sudah tersadai di mana-mana, sudah serong, kata orang Terengganu kan. Tetapi dengan adanya otak-otak yang kuat semangat,
dan sentiasa memastikan kereta ini berada dalam keadaan tip top. Once you drive a Mercedes, you won't go for others, katanya. Tengok tu, once you drive a Mercedes, you won't go for other cars. Sekali dah pakai Mercedes, dah tak nampak dah kereta lain. Jenama lain, itulah dia Haji Shamsul Khan, idola tersebut klasik Mercedes daripada Sempang Renggang. Beliau baru saja sampai pukul 5 pagi tadi ke sini, tapi terus menerus memeriahkan, menggamakkan keadaan semata-mata untuk memastikan kita dapat bersama-sama menyaksikan koleksi-koleksi beliau yang betul-betul unggul yang ada di depan mata. Tuan-tuan, ini adalah antara wajah-wajah klasik Mercedes, iaitu Navin. Navin yang memiliki kereta SL R107 yang pengsan berdiri ni. Kan, kalau kita tengah nak isi barang, cantik ke tak cantik? Dah berapa lama pakai, Navin? Dah setahun pakai? Dah setahun pakai, tapi condition dia memang pengsan berdiri. Sangat-sangat pengsan. Okey, kita terus akhir sekali memberi liputan kepada model Mercedes Batman. Ramai yang ingin bergambar di sini dengan otak-otak yang ada. Ini dia pemilik Mercedes Batman, Haji Yusof. This is the one. Ini dia seorang lagi otak. Tanpa beliau, tanpa Haji Shamsul Khan, tanpa otak-otak di sini, mungkin Mercedes ini sudah tidak tahu berada di mana-mana. But dengan orang-orang seperti ini yang berjiwa besar, berjiwa klasik, otai kan. Apa ucapan untuk semua penonton, Jisop? Okay, saya ucapkan jutaan terima kasih siapa-siapa yang telah hadir untuk menyayangkan Carnival Pemotoran Besut. InsyaAllah akan datang, kita akan support lagi sama-sama untuk program-program permotoran, insyaAllah. Alright, itu dia dengan hadiah yang dibenangi oleh Haji Yusof. Mungkin boleh masuk ke dalam kereta Batman beliau kan. Mana Haji Shamsul Khan tadi? Ini Haji Shamsul Khan. Kita minta sedikit sepatah dua kata daripada Haji Shamsul Khan. Okay, Haji Shamsul, ada sebarang sepatah dua kata kepada semua penonton yang datang ke Besut dan sebagainya? InsyaAllah, terima kasih semua atas sokongan daripada rakan-rakan Satu Malaysia, asli daripada grup-grup bisnis Malaysia yang datang ke Besut untuk memberi sokongan moral. Panggillah daripada apa jenis telefon. Jadi kita tetap bersama dalam grup bisnis. Itu saja yang paling mustahak, kekalkan kereta-kereta klasik. Vintage car semua kita kena kekalkan. Ya betul, itu dia Haji Shamsul, pemilik klasik legend. Tuan-tuan boleh masuk dia punya Facebook, ada banyak video-video di sana. Dan ini ada idola tersohor klasik Mercedes. Terima kasih Haji Shamsul. Ini dia orang kuat dia. Orang kuat dia, tanpa ni tak sampai kan. Jadi tuan-tuan, itu dia Haji Yusof bersama dengan Mercedes Batman-nya. Jadi tuan-tuan, inilah dia, dua hari kami sudah bersiaran secara langsung daripada dataran Limbungan Besut Terengganu. Program pertama yang dianjurkan di Besut, lebih 350 buah kenderaan daripada Mercedes Classic, Volkswagen Classic, Mini Classic, Lambretta, British Classic, bicycle, motosikal klasik dan sebagainya, semuanya berhimpun di dataran Limbungan ini untuk sama-sama mengerahkan ukhuwah, sama-sama berminat dengan kereta klasik. Tuan-tuan, begitulah dia kisah ini berakhir untuk hari ini. Tetapi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Klasik Mercedes Malaysia sentiasa mendoakan semoga semua kereta klasik daripada apa jenama sekalipun sentiasa akan terus unggul di muka bumi Malaysia dan di seluruh dunia. Ini sebuah lagi kereta W123 yang cukup cantik dengan nama plate DDW123. Jadi tuan-tuan, memang banyak sekali kereta yang ada di sini. Sudah beratus-ratus kereta yang ada. Pemenang di sana. Ada sebuah lagi pemenang di sana. Salah seorang sahabat kita, dia juga pemenang, memenangi kategori Carnival Pemotoran Pertama Interior untuk kereta W123. Tahniah diucapkan. Dan ini dia W123 wagon beliau yang betul-betul merecik padu meleleh-leleh, datang daripada Kuala Lumpur, daripada Lembah Kelang sampai ke Besut, daripada Kelang tanpa sebarang masalah. Alhamdulillah, itu sahabat kita yang memenangi kategori interior untuk W123 wagonnya. Dan kembali kepada Mercedes Batman tahun 1960, Haji Yusof sedang dikerumuni oleh peminat beliau yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi maklumat mengenai kereta beliau. Mungkin ramai sekali yang berminat sebenarnya, tapi this is very special. Ini betul-betul sangat-sangat istimewa. Jarang-jarang kita melihat kereta yang dipelihara secantik ini, begitu juga dengan model ini dan sebagainya. Akhirnya, nak tunjuk sikit je bahagian dalaman kereta Mercedes milik Haji Yusof Batman daripada tahun 1960. Tuan-tuan lihatlah sendiri, bau hidung
saya tersumbat dengan kemewahan kereta Mercedes dan segalanya masih original, sama ada bahagian pintunya, bahagian tempat duduknya, begitu juga aircon-nya sejuk gigil, sejuk Eskimo. Sebenarnya tuan-tuan menggunakan player daripada kaset. Ada player kaset dekat situ. Tuan-tuan boleh lihat masih lagi menggunakan kaset. Ada bahagian air-conditionnya daripada Mark Allegro. Begitu juga ini adalah meter kelajuannya. Dia akan naik dan turun berbanding dengan model zaman sekarang kan. Inilah ada bahagian kemasan, kapet berwarna merun, tempat duduk yang sebaris. Tuan-tuan boleh melihat tempat duduk ini bersambung sebenarnya daripada sana ke sini, ke sini, semuanya bersambung saja. Dan dokat yang masih lagi original. Probably best in the world, but definitely best in Malaysia. Mungkin tepat tutup pintunya. Tuan-tuan, mungkin ini adalah Mercedes-Benz yang tercantik di Malaysia yang pastinya, tapi mungkin juga yang tercantik di dunia. Kita tidak tahu. Tapi itu tuan-tuan, saya mengucapkan selamat tinggal Bersuit. Dan terima kasih kepada semua yang datang ke Bersuit menonton dan menghadiri Carnival Pemotoran Klasik 2022 di Dataran Limbungan. Bersuit ini tuan-tuan yang berlangsung pada 21 dan 22 Januari 2022. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan pengsan berdiri. Teruskan. Pah, pah, pah. Terima kasih. Beribu-ribu orang yang datang ke sini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Dah dipanaskan enjinnya. Dah dipanaskan enjinnya. Dia akan bergerak sebentar lagi. Bye, Mercedes-Benz Batman. Kereta terunggul walaupun sudah berumur 60 tahun, JJ19. Terima kasih. Assalamualaikum. Klasik Mercedes. Dia klasik. Janji cantik. Assalamualaikum.